Mari kita merenungkan kembali sejarah kurban yang telah diterapkan oleh dua Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kita diantarkan untuk melihat kekuatan iman dan takwa. Kita harus menjawab realitas kehidupan sebagai seorang yang telah dan berpikiran dalam mengasah dan memperhalus jiwa serta memprotek segala bentuk kezaliman kepada Allah. Haji adalah contoh yang secara simbolis mengingatkan kita semua pada betapa pencipta manusia. Dalam menunaikan ibadah haji, berbagai peristiwa dan sikap hidup dipentaskan secara bersamaan, antara lain adalah penciptaan, sejarah, keesaan Allah, ideologi Islam, kesamaan di dalam manusia. Saya Haram Arbun pertama menyatakan selamat Idul Adha kepada seluruh umat Muslim yang ada di Bangka Belitung ini khususnya. Dan mari kita jadikan Idul Adha ini memberi semangat kepada kita untuk masing-masing kita dimanapun berada untuk dapat berkorban untuk kepentingan orang-orang.